Bapak Ketua Tanfiziah, Bapak Imron Mas Budi yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tak ketinggalan pula anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada hari ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di acara penutupan perlombaan kegiatan Ramadan yaitu MTQ dan MHQ. Dan tak lupa
Syariah PCMU Arab Saudi dan kekuatan fisiah PCMU Arab Saudi yang kami hormati koordinator fungsi Mensos Good, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Pada sore hari ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi kekonsuleran. Mungkin untuk bapak ibu yang belum tahu secara persis apa sih fungsi konsuler itu, kemudian apa saja tugas-tugas yang kami lakukan. Jadi bapak ibu, fungsi konsuler ini adalah fungsi di KJRI Jeddah yang menangani, yang membantu WNI mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Jadi ketika lahir membuat surat keterangan lahir di KJRI, kemudian nanti mau sekolah legalisasi dokumen dan sebagainya di fungsi konsuler. Mau menikah juga menyerahkan dokumen, kemudian juga bahkan bisa kita bantu nikahkan di KJRI dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan sampai meninggal, ketika meninggal juga fungsi konsuler ini mengeluarkan dokumen kematian untuk pemakaman di Arab Saudi atau dipulangkan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kemudian Bapak Ketua PCMU juga, Pak Imran Musyadi, Bapak Ketua Panitia, Pak Zainal, Ibu dan Bapak dari KJRI, para tokoh masyarakat yang berkenan di sini, termasuk juga para orang tua yang mendampingi putra-putrinya dalam kesempatan kali ini. Tentunya tidak lupa kepada anak-anakku, para peserta MHQ, MTQ, dan Pendacil. Ini ada satu istilah yang bagus juga, Pendacil. Ini baru ini, tapi menarik. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Allah yang Maha Kuasa. Salah satu ujungnya adalah identitas diri bagi warga kita. Antara lain, buktinya adalah paspor. Kalau ibu dan mas kalian ingin membuat paspor, pasti salah satu yang ditanya adalah mana SKL-nya, surat keterangan lahirnya mana. Nah ini kembali tadi tuh, kenapa kita memerlukan survei? Karena kita melihat bahwa banyak warga kita yang ada di sini ini identitas dirinya kurang. Bahkan banyak di antara mereka yang mohon maaf tanpa identitas. Sebagai warga negara, hidup di negara lain, bagaimana rasanya tanpa identitas? Ya memang istilahnya WNO ya, orang tuwe dokumen, orang tuwe duit, tapi juga orang ngopo. Ini istilah Pak Dubes Agus Makto yang kelihatannya santai tapi mengena. Ya, mengena. Orang tuwe duit, orang tuwe dokumen, tapi orang ngopo. Kenapa orang ngopo? Allahumma rahmatullahi wa barakatuh.
Allah. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang pantas dan indah selain lafaz Alhamdulillah. Sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah yang selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah mengangkat bapa, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini, yang mana orang kampung saya menyebutnya the most successful and religious personality, dan saya sendiri menyebutnya from the darkness to the lightness. Syahadat sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat yang ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima ibadah haji naik pesawat. Kesempatan yang sangat berharga ini, yaitu menjelang maghrib, bagi kita yang berpuasa adalah saat yang sangat makbul sekali untuk kita berdoa. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan mengajak para hadirin untuk merenungkan dan menghayati firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدروا الله على ما هلاكم ولعلكم تشكرون. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung sekali. Di mana Allah SWT menyebut dalam ayat ini, yaitu nama bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebut nama satu bulan secara khusus kecuali bulan Ramadan saja. Tidak ada disebut Syahrul Muharram, tidak ada disebut Syahrul Safar dan lain sebagainya. Hanya disebut pada untuk bulan Ramadan saja. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah suatu bulan yang sangat agung. Kemudian setelah bulan Ramadan ini disebut, itu sebagai peringatan atau untuk mengambil perhatian kita bahwa setelah disebut bulan Ramadan ini ada sesuatu yang sangat agung yang akan disebut Allah SWT, yaitu Al-Ladhi Unzila Fihi Al-Qur'an. Itu setelah Allah SWT menyebut kabar dilaksanakan secara virtual di Jeddah dengan tata urutan qori, qariah, hafiz.
Allah.